dunia bawah laut bahkan lebih misterius, makmur, dan berbahaya. Namun secara umum, sangat sedikit interaksi dengan ras manusia atau yang disebut protos. Tentu saja, bisa jadi karena level kincuan. Jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Dikatakan bahwa banyak makhluk kuat di dunia bawah laut hidup di darat, dan bahkan hidup di atas apa yang disebut sembilan langit. Kincuan selalu merasa bahwa sembilan langit berada di luar jangkauannya. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Apakah itu masih di sembilan wilayah atau tidak, Kincuan tidak tahu. Menurutnya, domain surgawi karena domain surgawi dapat disebut domain surgawi itu berarti apa yang disebut ras surgawi ada di sana. Dikatakan bahwa ras surgawi hidup di atas sembilan langit. Bukankah itu berarti bahwa di atas sembilan surga adalah domain surgawi? Ada juga sembilan surga, tempat itu terlalu misterius. Itu lebih misterius daripada pergi ke dunia bawah laut. Setidaknya semua orang tahu tentang dasar laut, laut, makhluk laut, dan makhluk air memiliki beberapa dasar. Tapi bagaimana dengan di atas sembilan langit, misalnya? Di atas bulan, ada istana bulan. Dikatakan bahwa ada tanah di atas sembilan surga, dengan istana dan tempat suci. Di mana ki spiritual lebih melimpah, di mana lingkungannya lebih indah, di mana orang-orang memiliki bakat yang lebih baik, dan di mana binatang iblis, binatang abadi, dan binatang ganas lebih menakutkan. Jika memang ada tempat seperti itu, Kincuan pasti akan pergi dan melihatnya. Namun, tempat ini sangat jauh, dan saat ini tampaknya tidak realistis. Saat ini, Hal yang paling realistis untuk dilakukan adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan memasuki wilayah ilahi. Kincuan selalu merasa bahwa alam ilahi adalah panggung bela diri raksasa, sebuah dunia. Jika benar-benar ada sesuatu seperti di atas sembilan langit atau dunia bawah laut yang menakutkan, maka alam ilahi pasti merupakan keberadaan yang istimewa. Misalnya, itu adalah jembatan yang menghubungkan sembilan langit ke dunia bawah laut. Domain dewa memiliki istana ilahi sembilan wilayah, gerbang iblis sembilan wilayah. Olah naga iblis, titik naga laut, kota dewa, semakin kincuan memikirkannya dan mempraktikkan apa yang disebut dunia para dewa. Semakin dia merasa bahwa menemukan tempat di domain dewa itu sangat istimewa, ini membuat kincuan ingin pergi ke gats domain secepat mungkin. Lagi pula, Cusi, king Su, dan Tantai Huang Qing ada di sana. Kincuan takut akan ada seorang jenius muda seperti putra dewa atau putra iblis suci. Jika orang-orang ini memiliki desain pada mereka, kincuan merasa sedikit tidak nyaman hanya dengan memikirkannya. Sepertinya lebih baik pergi ke alam ilahi sesegera mungkin. Apalagi kemeriahan tempat itu juga menarik perhatiannya. Sekitar satu jam kemudian, mereka berhenti di sebuah gunung di dasar laut. Ini adalah pegunungan bawah laut yang sepenuhnya berada di laut dalam. Ada banyak karang di gunung itu dan terlihat sangat indah. Banyak ikan berkumpul di sini. Ada banyak ikan di sini dan semuanya sangat besar dan ganas. Namun di depan kincuan dan yang lainnya, mereka tidak berani mendekat. Mereka pergi ke tikus berlian. Hmm. Ini adalah pintu masuk gua kecil. Itu sangat kecil dan hanya bisa memuat dua orang berdampingan. Sebuah lingkaran cahaya kecil muncul di pintu masuk gua dan air masuk. Terlebih lagi, pintu masuk gua itu harum dan energi spiritual mengelilinginya. Kincuan melihat ke pintu masuk gua dan menggunakan golden divine eyes untuk melihat ke dalam. Dia menyadari bahwa gua itu sangat dalam. Itu adalah gua tetesan air. Itu adalah gua yang diciptakan oleh tetesan air, dan mereka muncul di dalam air. Itu karena kincuan telah melihat tetesan air masuk beberapa kali selama periode waktu ini. Tetesan air ini bukanlah tetesan air biasa, itu sebesar kepalan tangan, dan itu dibentuk oleh esensi air. Bukan karena airnya menetes, tetapi ada sesuatu di dalam gua yang menyerap esensi air. Itu bisa menyerap esensi air dan bisa menghancurkannya. Sudah berapa tahun itu adalah ujian keterampilan. Namun, yang membuat penasaran kincuan adalah apa yang ada di dalam gua batu itu benar-benar memiliki kekuatan dan kemauan yang luar biasa. Apakah itu benda mati atau benda hidup? Jika itu adalah benda mati, maka itu pasti harta karun, dan kemungkinan besar itu adalah harta karun jenis air. Namun, jika itu adalah makhluk hidup, itu akan menjadi monster atau bahkan keberadaan yang menakutkan. Misalnya, itu mungkin telah disegel di suatu tempat oleh seseorang. Ini membuat Cuan berpikir kembali ke masa ketika tentakel raksasa menjangkau dari dasar laut es. Saat itu, bisa dikatakan sangat berbahaya. Apa yang ada di bawah laut es? Kincuan merasakan ketakutan yang berkepanjangan hanya dengan memikirkannya sekarang. Dia selalu berpikir bahwa ketika dia cukup kuat, dia akan pergi dan melihat benda besar itu. Tapi seberapa kuat dia harus melihatnya? Kincuan benar-benar tidak berani mencobanya dengan gegabah. Saat itu, dia mengira kekuatannya tidak buruk, tetapi puluhan ribu tentakel pihak lain hampir membuatnya putus asa. Jika ada puluhan ribu atau bahkan puluhan ribu tentakel itu, jika dia terjerat, maka yang disebut dewa pun hanya akan bisa mati. Karena apa yang terjadi terakhir kali, kincuan harus berhati-hati. Kali ini dia tidak bisa ceroboh, kadang-kadang bahkan harta yang menyelamatkan jiwa tidak akan berguna lagi. Pula, sebagian besar harta yang menyelamatkan nyawa hanya bisa memblokir cedera fatal dan hanya bisa digunakan sekali. Tetapi jika dia terjerat oleh sesuatu, tidak peduli berapa banyak harta penyelamat yang Anda miliki, itu tidak akan berguna. Kecuali itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu, tapi harta semacam itu terlalu langka dan berharga. Bahkan harta karun Buddha kincuan yang tak ternilai tidak memiliki kemampuan seperti ini. Adapun apakah itu akan ada di masa depan? Kincuan tidak tahu, tapi suatu kali, ketika dia menerima serangan fatal, dia diteleportasi dari tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, harta karun Buddha yang tak ternilai adalah salah satu harta penyelamat hidup terbaik. Saat ini, itu pasti di atas. Tikus Intan sudah turun. Kincuan membagikan visi Tikus Intan dan mengikutinya. Dia ingin melihat apa yang terjadi di bawah sana. Tikus Intan hanya seukuran kepalan tangan. Itu lahir dari esensi langit dan bumi. Kekerasan tubuhnya jelas tidak lebih lemah dari artefak ilahi. Selama ada lubang di tubuhmu, begitu Tikus Intan masuk, bahkan makhluk abadi pun akan terbunuh olehnya. Selain itu, ia memiliki keterampilan yang sempurna, Godly Hole Drilling. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Itu sangat, sangat dalam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan air untuk membuat lubang yang begitu dalam? Ratusan tahun, ribuan tahun. Jika benda di bawah sana adalah makhluk hidup, maka itu akan membuat kincuan sedikit khawatir. Iya, sebenarnya ada larangan di sana. Iya, itu adalah batasan tingkat yang sangat tinggi. Ini adalah formasi super besar, formasi yang sangat besar. Ada lingkaran cahaya yang mengelilinginya. Tetesan energi roh air mengenai cahaya, dan kemudian energi roh air masuk dan diserap. Pada saat ini, Kincuan kaget karena dia melihat sebenarnya ada peti mati kristal dengan ukiran burung phoenix di atasnya. Sungguh, peti mati kristal yang megah, megah, dan tinggi itu sangat cantik dan penuh warna. Di atasnya ada sepasang burung phoenix. Burung phoenix dan phoenix itu hidup, dan hidup anak panah itu sepertinya mulai hidup. Tetapi pada saat ini, kincuan melihat ke dalam peti mati kristal dengan takjub. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah abadi tujuh warna. Ada sulaman phoenix di atasnya. Dari sudut pandang kincuan, jubah ini sangat menakutkan. Itu pasti jubah abadi. Ketika kincuan melihat penampilan wanita itu, dia juga tertegun. 1822. Kincuan kembali sadar dan sedikit terkejut. Dia sebenarnya tertarik. Dia memandang yang lain dan melihat bahwa mereka masih linglung. Bahkan orang asing itu menatap kosong. Wanita ini, atau Dewi, Dewi, ini adalah perasaan yang datang dari lubuk hati orang-orang. Itu bukan pujian. Auranya seperti Dewi, tapi kenapa dia ada di dalam peti mati kristal Phoenix? Orang asing itu adalah seorang wanita. Dia kembali sadar dan melihat kincuan tersenyum padanya. Dia dengan gugup berkata, "Dia sangat cantik. Kincuan memegang wajah giok halus orang asing itu dengan kedua tangan, 'Kamu bahkan lebih cantik darinya.' Orang asing itu tahu bahwa kincuan hanya berusaha membuatnya bahagia, tetapi dia tetap sangat bahagia. Mereka datang ke sini untuk mencari harta karun. Mungkinkah ini harta karun? Kincuan melihat batasan dan wanita di dalamnya, dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ada juga peti mati kristal phoenix yang terlihat seperti harta karun. Mungkinkah harta karun itu adalah peti mati kristal phoenix?" Pikiran ini membuat kincuan terkejut. Mungkinkah tikus berlian menemukan peti mati kristal phoenix? Kincuan merasakan keringat dingin. Dia tidak tahu apakah wanita ini masih hidup atau tidak. Apakah dia masih hidup atau tidak, memukul peti mati kristal phoenix bukanlah hal yang baik. Juga, kincuan masih tidak tahu apa yang menarik roh air, memelihara formasi, dan peti mati kristal phoenix. Dari kelihatannya, apakah wanita ini masih hidup atau tidak, setidaknya ada satu kemungkinan, dan itu adalah dia bisa hidup kembali. Siapa dia? Melihat tempat ini, dia terjaga selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Kincuan terkejut. Ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu, seorang wanita disegel di sini. Apa alasannya? Juga, apakah dia orang yang baik? Atau orang jahat? Juga, kultivasi wanita ini benar-benar menakutkan. Apa yang ingin dia lakukan di sini? Kincuan agak bingung. Tikus intan itu berkeliaran di luar formasi. Kincuan tidak mengerti. Binatang buas hanya bisa merasakan harta. Mungkinkah tikus intan merasakan sesuatu? Mungkin binatang harta karun, tikus intan telah merasakan bahwa ia dapat mengumpulkan energi spiritual air di sini, tetapi di mana harta ini? Kincuan melihat arai, peti mati kristal phoenix wanita itu. Selain tiga item ini, tidak ada yang lain. Formasi ini adalah segel, sehingga bisa dihilangkan. Itu tidak memiliki kemampuan itu. Peti mati kristal phoenix sangat berharga, tetapi karena formasi tidak memilikinya, peti mati kristal phoenix adalah satu-satunya barang yang tersisa. Kincuan telah melihat phoenix crystal coffin selama ini. Dia bisa merasakannya bahkan melalui arai, namun dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Peti mati kristal phoenix dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, bisa dikatakan sangat menentang surga. Namun, peti mati kristal phoenix tidak mungkin menyerap esensi air. Satu-satunya elemen yang hilang dari phoenix kristal coffin adalah air. Oleh karena itu, peti mati kristal phoenix tidak mungkin memiliki kemampuan ini. Namun, dugaan ini mengejutkan kincuan. Ini karena mereka yang bisa menggunakan phoenix crystal coffin pasti dari elemen air, dan mereka harus berada di puncak elemen air. Kincuan menatap wanita itu lagi, dan akhirnya mengerti. Ini karena yang bisa memadatkan esensi air adalah wanita ini. Dia memiliki tubuh ilahi sejati, tubuh ilahi air bawaan. Tampaknya yang disebut dewa dalam legenda itu nyata. Nyatanya, kincuan selalu mempercayainya. Bagaimanapun, yang disebut dewa sebenarnya adalah manusia. Setelah orang kuat memiliki ketuhanan, mereka menjadi dewa. Dengan kata lain, dewa adalah nama lain untuk orang yang bahkan lebih kuat. Pada awalnya, Kincuan berpikir bahwa dia menggunakan Phoenix Crystal Coffin karena dia adalah keturunan Phoenix. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Juga, dia berada di peti mati kristal, yang berarti dia sudah mati atau tidak bisa diselamatkan. Biasanya, ada dua alasan ini. Segel Array bukanlah segel, tapi perlindungan. Peti kristal Phoenix hanyalah peti matinya. Terkubur di dasar laut mungkin menjadi harapan para seniornya. Lagi pula, seniornya pasti tahu fisiknya. Karena mereka melakukan ini, pasti ada alasannya. Setelah bertahun-tahun, setidaknya Kincuan menatapnya dengan mata Dewa Emas. Jika dia hidup kembali, alangkah baiknya jika dia adalah orang yang baik. Jika dia orang jahat, itu akan mengerikan. Dikatakan bahwa lebih baik datang pada waktu yang tepat. Saat ini, bulu mata panjang wanita itu bergerak. Penampilan wanita ini tak tertandingi. Dia tidak kalah dengan Chu Si atau King Su. Yang satu seperti peri, yang lain seperti dewa. Kemudian, wanita itu membuka matanya. Pada saat itu, Kincuan merasa matanya seperti bulan di dalam air. Mereka tidak menyilaukan, tetapi mereka sangat halus. Mereka cantik dan aneh. Pemandangan indah semacam ini hampir bisa membuat jiwa seseorang terbang menjauh. Ini bukan ketakutan. Ini bukan teknik rayuan. Itu adalah atraksi yang sangat indah. Bukan hanya kincuan. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengan kincuan. Bahkan Mingyue dan orang asing itu tertegun. Jika orang asing itu merasa bahwa dia lebih rendah darinya sebelumnya, maka dia merasa lebih rendah sekarang. Namun, dia tidak memiliki kecemburuan atau pemikiran lain. Wanita ini bisa dikatakan bukan orang normal. Dia adalah eksistensi seperti dewa. Siapa yang akan cemburu pada dewa? Wanita seperti ini seharusnya tidak muncul di dunia fana. Kebangkitan wanita itu membuat jantung kincuan berdebar. Namun, sepertinya bukan waktu yang tepat untuk pergi. Wanita itu membuka matanya tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Tubuhnya terlihat sangat kaku, namun dia duduk dengan cara yang sangat mempesona dan indah. Dia mengenakan jubah surgawi Phoenix, dia melihat kelompok kincuan melalui formasi, kemudian dia sedikit mengernyit. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu atau mengingat sesuatu, namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Sedikit jelas, dia tidak memikirkan apapun. Tubuhnya melayang keluar dari peti mati kristal, dia mengenakan sepasang sepatu bot Phoenix dan menginjak tanah, kemudian dia perlahan berjalan menuju kelompok kincuan. Saat dia bangun, kincuan merasa auranya perlahan pulih. Aura menakutkan mengejutkannya. Kincuan benar-benar tidak tahu seberapa kuat dia, namun dia segera berhenti karena formasi susunan. Formasi susunan ini digunakan untuk melindungi dan menyegelnya. Wanita itu mengerutkan kening saat dia melihat formasi di sekelilingnya. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat tertentu, bahkan jika mereka tidak memahami bidang itu, mereka masih akan mengerti sedikit, terutama seniman bela diri dan arai roh. Banyak seniman bela diri yang kuat tahu sedikit tentang Spirit Arise. Ini sangat diperlukan karena mereka perlu menggunakan Spirit Arise. Master formasi dalam grup menggunakan formasi. Paling tidak, prajurit perlu mengetahui cara menggunakan formasi. Hanya dengan begitu, mereka dapat benar-benar menampilkan kekuatan formasi. Meskipun wanita itu bukan master formasi mantra, dia masih jauh lebih kuat dari master formasi mantra biasa. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak berpikir untuk mencoba mematahkan formasi mantra. Itu karena Kincuan tahu betapa mengerikannya formasi mantra ini. 1823. Sangat sulit bagi Kincuan untuk mematahkan formasi dari luar. Juga hampir mustahil bagi pihak lain untuk mematahkan formasi dari dalam. Wanita itu tampak bingung karena dia tidak tahu siapa dia atau di mana dia berada. Namun, dia tahu segalanya, seperti kultivasinya, fakta bahwa dia terjebak dalam formasi, dan orang di luar adalah orang asing. Dia tahu kekuatan orang di luar, jadi tidak mungkin orang di luar membantunya memecahkan formasi. Selain itu, dia secara alami melihat peti mati kristal, peti mati kristal naga Phoenix, dan jubah abadi Phoenix yang dia kenakan. Siapa dia? Pertanyaan ini membuatnya segera mengerti. Dia kehilangan ingatannya dan tidak ingat apapun di masa lalu. Dia tidak tahu siapa dia, mengapa dia ada di sini, dan kemana dia harus pergi. Dia bingung tentang hal ini dan bahkan tidak berpikir untuk segera keluar karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dikatakan bahwa orang selalu ingin tahu tentang satu hal ketika mereka masih hidup. Apa tujuan hidup? Tentu saja, ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Misalnya, beberapa orang ingin menikmati kemuliaan dan kekayaan, serta memiliki istri dan selir yang cantik. Mereka menjalani kehidupan mewah dan memiliki kemuliaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Mereka tidur di pangkuan wanita cantik dan menguasai dunia saat mereka bangun. Tentu saja, beberapa orang menjadi pengemis sepanjang hidup mereka. Mengapa orang-orang ini hidup? Banyak dari mereka sebenarnya memiliki keyakinan sendiri, yaitu makan enak dan makan sampai kenyang. Tentu saja. Banyak juga orang yang hidup untuk keluarga, anak, klan, dan sekte mereka. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah jawaban yang paling standar. Hidup adalah naluri manusia. Naluri ini juga termasuk binatang buas dan monster, tapi terkadang hidup tidak bahagia, misalnya sakit dan hidup sangat menyakitkan. Mereka harus menanggung siksaan penyakit setiap hari. Ini adalah salah satu contohnya. Yang lainnya benar-benar berkecil hati. Situasi seperti apa yang akan menyebabkan orang benar-benar berkecil hati? Yang paling sederhana adalah kehilangan cinta sejati. Cinta sejati ini tidak hanya mencakup orang seperti keluarga, wanita, anak-anak, tetapi juga hal-hal lain. Beberapa orang menyukai uang; kehilangan kekayaan mereka dalam satu malam dapat menyebabkan mereka benar-benar berkecil hati. Selain itu, misalnya kekuasaan, beberapa orang tiba-tiba jatuh dari posisi City Lord atau King. Mereka tidak tahan dan akan benar-benar berkecil hati. Ada juga yang kehilangan kultivasi mereka di mata banyak prajurit. Kultivasi lebih penting daripada kehidupan. Jika seorang ahli kehilangan kultivasinya, mereka akan benar-benar berkecil hati. Mereka lebih baik mati daripada hidup. Mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk hidup. Wanita ini hanya kehilangan ingatannya, tetapi kultivasinya masih ada. Terkadang kehilangan ingatannya adalah bentuk perlindungan. Misalnya, jika suatu kejadian tak terduga terjadi, dia akan memilih untuk kehilangan ingatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia akan melupakannya karena begitu dia mengingatnya, dia tidak akan mampu menanggungnya. Permaisuri kian adalah salah satunya. Setelah beberapa saat, wanita itu kembali sadar. Dia memandang kincuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke peti mati kristal phoenix. Tiba-tiba terbangun, dia tidak tahu di mana dia berada atau jam berapa sekarang. Yang terpenting, dia tidak tahu siapa dia dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. "Hem, ayo keluar dulu sebelum mencari tahu siapa aku." Dia telah menemukan keluarganya. Mata wanita itu, yang seperti sinar bulan, menjadi cerah saat dia memandang kincuan. Karena dia tidak bisa keluar, dia hanya bisa mengandalkan bantuan orang-orang ini. Jika mereka dapat membantunya menemukan seseorang yang dapat merusak formasi, dia dapat menjanjikan keuntungan kepada mereka. Wanita itu berjalan lagi dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia berjalan menuju kincuan. Suaranya sangat jelas, meskipun penghalang memisahkan mereka. Halo, suaranya elegan dan memiliki sedikit daya tarik untuk itu. Rasanya manis dan lembut, namun jernih dan enak didengar. Itu sangat menyenangkan di telinga. Suara ini benar-benar seperti musik surgawi. Dia sangat penasaran dengan begitu banyak orang. Suara setiap orang berbeda, beberapa seperti gong yang patah, sangat tidak enak didengar. Namun, ada pula yang seperti musik surgawi, mampu melunakkan tulang. Kincuan tersenyum, "Halo, aku butuh bantuanmu, tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu membantu secara cuma-cuma. Balas dendam pasti akan memuaskanmu." Wanita itu berkata, "Kamu ingin menghancurkan formasi?" Kata kincuan wanita itu tidak merasa aneh ketika mendengar kata-kata kincuan. Sebenarnya, kebanyakan orang bisa menebak ini, jadi dia mengangguk. "Ya, kincuan benar-benar berkonflik. Lagi pula, wanita ini tidak biasa, dan dia tidak memahaminya. Jika dia dibebaskan, apakah dia akan menjadi masalah bagi mereka? Bahkan jika dia tidak menyerangnya, jika dia adalah iblis dan keluar, maka dialah yang akan menanggung akibatnya. Inilah mengapa kincuan berkonflik. Dia bisa membiarkan wanita itu keluar, tapi dia tidak bisa. Sebenarnya, dia hanya perlu memberinya beberapa petunjuk, dan dia akan bisa mematahkan formasi dari dalam, tapi dia takut masalah." Wanita itu sepertinya melihat bahwa Kincuan berkonflik tetapi dia tidak mengerti mengapa. Dia bertanya dengan bingung, bantu aku menemukan master formasi. N, yang terbaik, selama dia bisa menghancurkan formasi, aku akan memberimu manfaat yang tak terbayangkan. Kata-kata wanita itu membuat Kincuan gemetar. Hal utama adalah kalimat ini agak ambigu. Saya akan memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Kincuan tersenyum dan mengesampingkan pemikiran yang tidak realistis ini. Dia laki-laki dan bukan masalah besar untuk berpikir terlalu banyak. Orang akan berpikir terlalu banyak, tetapi selama mereka bisa mengendalikan diri, mereka adalah orang baik. Wanita itu sebenarnya berbicara tentang keuntungan. Dia bisa mengetahui kultivasi kincuan dan kelompoknya, jadi dia bisa dengan santai mengambil beberapa barang atau memberi mereka beberapa petunjuk, dan orang-orang ini akan mendapat manfaat selama sisa hidup mereka. Jadi, dia berbicara tentang manfaat ini. Dia mengira kincuan takut dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, jadi dia berkonflik juga. Dia tahu bahwa jika dia ingin lebih banyak orang mencoba memecahkan formasi, dia harus menjanjikan beberapa keuntungan kepada mereka. Dengan imbalan besar, pasti akan ada orang-orang pemberani, tetapi dia tidak tahu bahwa kincuan ragu apakah akan membiarkannya keluar atau tidak. Jika dia tahu, dia mungkin tidak bisa berkata-kata di alam abadi. Di wilayah ini, bisa dikatakan bahwa jumlah orang yang bisa menemukan tempat ini sangatlah sedikit, dan mereka yang bisa mematahkan formasi bahkan lebih sedikit lagi. Oleh karena itu, terkadang hal-hal yang tampaknya kebetulan hanya dapat dijelaskan oleh takdir. Apakah ada yang kamu khawatirkan? Apakah ada kesulitan? Katakan padaku dan kita akan memikirkan solusi bersama. Jangan khawatir, janjiku sah, selamanya sah. Suara menyenangkan wanita itu terdengar sekali lagi. Dia juga khawatir jika kelompok kincuan pergi dan tidak menemukan siapapun untuknya, maka akan terlalu sulit baginya untuk keluar. Jadi, kelompok kincuan adalah harapannya. Jika mereka tidak keluar kali ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk keluar lagi? Terlalu membosankan di sini. Kincuan menatap wanita itu dan sangat ingin melihat jawabannya. Misalnya, dia ingin melihat apakah dia orang yang baik, wanita yang sangat baik. Apakah kamu orang yang baik? Kincuan bertanya dengan serius. Wanita itu menatap Kincuan dengan kaget. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka Kincuan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kincuan tertegun. Orang asing itu tersenyum dan memandang Kincuan dengan geli tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tampaknya telah menyadari sesuatu. 1824. Wanita itu juga bingung dengan pertanyaan Kincuan. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, pertanyaan ini seharusnya tidak ditanyakan seperti ini. Bahkan jika dia bukan orang yang baik, dia mungkin akan menjawabnya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya tidak ingat apa-apa. Kincuan lega mendengar ini. Dia berpikir bahwa wanita ini jujur. Faktanya, kincuan sudah tahu bahwa dia telah kehilangan ingatannya karena dia telah menebak sesuatu dari kebingungannya sebelumnya. Sekarang, dia mendengar kata-kata wanita itu, "Kincuan tahu bahwa wanita ini memiliki sifat yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang aneh. Tentu saja, bisa juga karena pihak lain begitu kuat sehingga dia tidak mau berbohong." Namun, dari perubahan aura dan matanya, kincuan masih bisa merasakan bahwa wanita ini seharusnya bukan orang jahat dikatakan bahwa orang jahat, orang jahat sejati, jarang cantik. Bahkan kecantikan beracun itu hanya memiliki penampilan yang bagus, tetapi temperamen mereka tidak baik. Dia berbicara tentang penjahat sebenarnya di sini. Qin Quan selalu percaya pada takdir, karena dia menemukannya, dan itu bahkan di alam abadi, dia kebetulan bisa dengan paksa menghancurkan formasi. Terkadang, semuanya seperti ini. Salah satunya adalah takdir, dan yang lainnya adalah tempat di mana para pahlawan dapat menunjukkan kehebatan mereka. Jadi, Kincuan memikirkannya dan berkata, saya dapat membantu Anda. Kali ini, giliran wanita itu yang tertegun karena tidak memiliki banyak harapan. Bagaimanapun, dia tidak berpikir bahwa Kincuan dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi. Formasi ini tidak mudah dipatahkan. Hal utama adalah dia tidak tahu di mana dia berada. Jika orang-orang di sini tidak dapat merusak formasi, apa yang harus dia lakukan? Sekarang dia mendengar Kincuan mengatakan bahwa dia dapat mematahkan formasi, dia tidak mempercayainya. Apakah kamu tahu formasi apa ini? Wanita itu bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Kincuan benar-benar tidak tahu, tapi ini tidak menghentikannya untuk menghancurkan formasi. Namun, menurut wanita itu, menghancurkan formasi itu benar-benar mimpi jika dia bahkan tidak tahu apa itu. Terima kasih. Apakah kamu punya cara untuk memecahkan formasi? Wanita itu mungkin tidak bisa menemukan orang lain, jadi dia hanya bisa mengandalkan kincuan sebagai harapan terakhirnya. Tidak peduli apapun, kincuan adalah satu-satunya harapannya. Saya tidak bisa mematahkannya dari luar, tapi Anda bisa dari dalam," kata Chuan. wanita itu terkejut. "Aku tidak mahir dalam formasi. Aku hanya tahu satu atau dua hal. Itu cukup bagus. Mungkin orang yang mengatur arai saat itu memiliki niat baik. Mungkin mereka menganggap bahwa kamu akan bangun, jadi mereka meninggalkan cara untuk memecahkan arai untukmu. Hanya saja, kamu tidak menemukan itu," kata Chuan sambil tersenyum. Wanita itu tertegun lagi. Dia melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, dia melihat peti mati kristal phoenix. Peti mati kristal phoenix ini memiliki phoenix yang hidup di atasnya, dan pola phoenix ini memiliki jejak kekuatan yang sangat besar. Wanita itu sepertinya memahami sesuatu, tetapi dia masih tidak bisa memahaminya. Namun, dia sekarang sedikit percaya pada kincuan pria muda ini. Tampaknya telah melampaui imajinasinya. Simpulkan dengan membalik meridian di jantung pola phoenix, kata kincuan mata wanita itu berbinar dan dengan cepat tenggelam ke dalamnya saat ini. Kincuan masih belum tahu apa harta karun itu. Peti mati kristal Phoenix seharusnya bagus, tetapi dia merasa itu bukan peti mati kristal Phoenix. Jika itu bukan peti mati kristal Phoenix, maka itu hanya wanita ini. Ketika dia berpikir bahwa wanita ini adalah harta karun, dia terdiam. Wanita ini jelas merupakan harta karun. Jika seorang pria harus memilih antara harta dan dia, dia mungkin akan memilihnya lebih dari harta. Mata formasi ini adalah peti mati kristal Phoenix, jadi wanita itu dengan cepat menemukan triknya. Kemudian formasi mulai bergetar, namun pada akhirnya menghilang tanpa suara. Awalnya cukup keras, namun pada akhirnya tidak ada gerakan sama sekali. Formasi menghilang, wanita itu melambaikan tangannya dan menyingkirkan peti mati kristal phoenix. Saat ini dia berjalan menuju kincuan lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku bilang akan ada hadiah besar, jadi akan ada hadiah besar, kata wanita itu dengan lembut saat melihat kincuan sedikit waspada. Kincuan tersenyum, "Tidak apa-apa, kami tidak melakukan apa-apa." Kamu terlalu sopan. Kincuan benar-benar tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dari wanita ini. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Para ahli biasanya aneh, terutama wanita, dan ini adalah wanita yang tidak diketahui asalnya. Alasan mengapa kincuan membantu adalah karena dia bertemu dengannya, dan juga karena dia ingin menjalin hubungan yang baik dengannya. Saya tidak ingat apa-apa, di mana tempat ini wanita itu bertanya. Ini adalah wilayah surgawi sebenarnya. Kita sudah lama tidak berada di sini, jadi kita tidak terlalu mengenalnya. Kata Qin Chuan. Dia berbicara kebenaran. Wilayah Surgawi. Wanita itu tertegun. Wanita itu benar-benar tahu tentang wilayah Surgawi, atau lebih tepatnya, dia tahu tentang sembilan wilayah dan beberapa tempat khusus. Dia bukan idiot, jadi dia tidak bisa mengingat banyak hal. Dia tidak dapat mengingat beberapa hal dan bahkan lupa siapa dia. Jika dia tidak tahu siapa dia, dia secara alami akan melupakan orang dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kincuan melihat reaksi wanita itu dan tidak mengatakan apapun. Dia merasa bahwa wanita ini seharusnya tidak berasal dari wilayah surgawi. Dia tidak tahu mengapa, tapi itu hanya perasaan. Siapa namamu? Bisakah aku mengikutimu untuk jangka waktu tertentu? Wanita itu memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan tertegun. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia secara tidak sadar tidak ingin ada hubungannya dengan wanita ini. Meskipun dia merasa jarak antara dia dan wanita ini terlalu jauh, yang satu seperti burung phoenix di atas sembilan langit dan yang lainnya hanyalah orang biasa. Wanita itu melihat kincuan ragu-ragu, dan sedikit terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan lembut, "Aku belum membayarmu. Apa yang kamu inginkan? Lupakan saja. Aku akan memberikan ini padamu." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan putihnya yang ramping, dan dengan lembut menepuk dada kincuan. Kekuatan misterius memasuki tubuh kincuan, mengaum. Kincuan awalnya ingin menolaknya, tetapi pada saat ini, sembilan naga ilahi mengeluarkan raungan rendah. Ini adalah bentuk kegembiraan. Kincuan telah lama menjadi satu dengan sembilan naga ilahi. Sembilan naga ilahi seperti salah satu organ kincuan. Kegembiraan ini membuat kincuan juga sangat bersemangat. Itu seperti kucing serakah yang mencium bau ikan yang enak. Ini adalah naluri, dan naluri ini membuat kincuan merasa tidak bisa mengendalikannya. Ini bukan kesadaran, tapi fisik. Ini semacam naluri, dan juga semacam keinginan. Karena kincuan merasakan kesenjangan antara dia dan wanita ini, dia akan mengendalikan dirinya dengan erat. Meski begitu, dia tetap merasakan ketertarikan itu datang dari kedalaman tubuhnya. Sama seperti tulang dan jiwanya. Jalan Naga Ilahi. Konsep bela diri sejati Naga Ilahi. Tubuh air surgawi seorang wanita. Konstitusi ini juga disebut Divine Phoenix Heavenly Water. Ini juga mengapa Kincuan merasa seperti ini. Ini karena Divine Dragon dan Divine Phoenix. 1825. Dia telah kehilangan ingatannya, tetapi dia mengingat banyak hal dengan sangat jelas. Dia harus menemukan seorang pria dengan Divine Dragon Fisik. Untuk alasannya, dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia harus menemukan pria seperti itu. Saat itu, dia tidak mengambil hati karena sulitnya menemukan pria seperti itu tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, dia tidak peduli untuk menemukan seorang pria. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan pria seperti itu. Mungkin ini adalah takdir. Terkadang, saat takdir datang, tak bisa dihentikan. Nasib bukanlah masalah satu orang, itu adalah masalah dua orang. Sebenarnya, dia hanya ingin memberi kincuan keuntungan. Manfaat ini adalah untuk membuka pintu ketuhanan bagi kincuan. Ini juga merupakan inisiasi. Dia memiliki kemampuan ini; setiap orang yang bisa menjadi dewa dan menjadi apa yang disebut dewa harus melalui inisiasi ini. Kemudian, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi apa yang disebut dewa dengan ketuhanan. Namun, dia tidak menyangka bahwa fisik kincuan dan fisiknya akan sangat tertarik satu sama lain. Ini adalah daya tarik fisik, seperti ikan dan air. Itu adalah perasaan yang aneh. Mungkin karena fisik, inisiasi kali ini berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Tidak hanya itu, efeknya jauh lebih baik. Itu berkali-kali lebih baik daripada yang disebut inisiasi. K. Gerbang mendalam tertentu di tubuhnya menerobos. Sejumlah besar energi memasuki tubuhnya. Pada saat itu, Kincuan merasa pikirannya sejelas cermin. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seperti dia berdiri di luar dunia. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Dikatakan bahwa setiap orang melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Uh, Aura yang kuat memasuki tubuhnya, menembus belenggu dan menembus gerbang mendalam. Kali ini, bahkan kesengsaraan hidup dan mati tidak muncul. Selanjutnya, dia menerobos penyempurnaan dan tidak berhenti. Tuan Bintang setengah langkah. Selain itu, dia adalah Star Lord setengah langkah penuh. Dia terkejut. Ini adalah inisiasi dewa. Itu sebenarnya sangat tirani. Betapa menakutkannya jika dia menjadi apa yang disebut dewa. Kincuan terkejut. Dia merasakan kekuatan ilahi yang melonjak di tubuhnya. Sembilan naga ilahi, teknik kultivasi, Teknik pertempuran fisik dan sebagainya semuanya telah mengalami perubahan besar. Dia menerobos begitu saja. Wanita itu berkata bahwa dia akan memberinya manfaat, tetapi dia tidak terlalu peduli. Tapi dia tidak menyangka wanita itu memberinya keuntungan sebesar itu. Pencerahan Tuhan ini jelas tidak pelit. Pertama, sangat sedikit orang yang bisa menggunakan pencerahan Tuhan. Dikatakan bahwa kebanyakan orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan pencerahan Tuhan. Oleh karena itu, mereka akan meninggalkannya untuk keluarga, junior, klan, sekte, del. Singkatnya, sangat sulit bagi seseorang yang tidak terlalu dekat dengan orang tersebut untuk menerima pencerahan dari Tuhan. Pencerahan ilahi secara alami tidak menentukan apakah seseorang bisa menjadi dewa atau tidak. Namun, tingkat keberhasilan memperoleh ketuhanan tanpa pencerahan ilahi tiga kali lebih rendah daripada memperoleh pencerahan ilahi. Itu kurang dari seperempat dari tingkat keberhasilan memperoleh pencerahan ilahi. Namun, tidak peduli seberapa rendah tingkat keberhasilannya, masih mungkin untuk berhasil. Pada prinsipnya, itu mungkin. Apalagi setelah mencoba berkali-kali, tidak perlu khawatir dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Selama tidak ada batasan jumlah percobaan, pasti akan ada hari di mana seseorang akan berhasil. Singkatnya, pencerahan ilahi sangat penting. Selama kondisi terpenuhi, pencerahan ilahi pasti akan diperoleh. Lagi pula, bahkan dengan pencerahan Tuhan, tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Tanpa pencerahan Tuhan, tingkat keberhasilan pada dasarnya mendekati nol. Terlebih lagi, manfaat yang akan diterima kincuan tidak terukur, biasanya. Butuh dua atau tiga tahun kerja keras, atau bahkan dua atau tiga tahun. Tapi sekarang itu berakhir dalam satu hari, dan dia memiliki segalanya. Wanita itu perlahan menarik tangannya. Kincuan memandang wanita itu dengan aneh, "Lengan ini sangat besar. Ini adalah manfaat yang selalu dibutuhkan." Kincuan "Ayo keluar!" Wanita itu berkata, "Kincuan menarik orang asing itu dan yang lainnya keluar, dan mereka mendarat di belakang penyusuan." Sui melihat cahaya siang lagi, mungkin karena dia tidur terlalu lama, tapi dia selalu tertidur. Juga, dia telah kehilangan ingatannya, jadi dia tidak akan menemukan apapun yang akan membuatnya ribut. Namun, dia masih melihat sekeliling dan ke laut, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, mencoba mengingat sesuatu. Kincuan berbaring di belakang kura-kura suan -kura sui berjemur di bawah sinar matahari, dan beristirahat dengan mata tertutup. Perkembangan hal-hal melebihi harapannya, dan tanggalnya bisa dimajukan. Pergi ke domain ilahi, kincuan masih ragu-ragu. Kultivasinya masih belum cukup, tetapi ketika dia sampai di sana, orang biasa tidak akan bisa menggertaknya. Dia harus menunggu sedikit lebih lama. Kincuan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Setelah Star Lord, dia akan melihat situasinya. Namun, bagaimana dia harus menghadapi wanita di depannya? Dia tidak bisa menjaga wanita seperti itu di sisinya. Kincuan takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama, dan dia akan menamparnya sampai mati. Situasi ini tidak mustahil. Wanita ini dapat dicerahkan oleh Tuhan, yang menunjukkan betapa menakutkannya Dia. Dia memiliki tubuh ilahi, air bawaan, dan kecantikannya tak tertandingi. Kincuan tidak berani memikirkannya. Dikatakan bahwa bahkan jika dia mati di bawah bunga peoni, dia akan tetap menjadi hantu. Namun, kincuan tidak ingin mati, bahkan jika dia mati di bawah bunga peoni. Wanita itu berdiri di sisi penyusuan Sui, melihat kekejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di sana, menyendiri dari dunia seperti seorang dewi dari sembilan surga. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kincuan sepertinya akan tertidur. Dia mencium aroma pertemuan yang kebetulan, dan kincuan sekali lagi merasakan hasrat di tubuhnya. Ini membuat kincuan terdiam. Pengendalian dirinya selalu menjadi kemampuan yang dia banggakan, namun dia menyadari bahwa sangat sulit baginya untuk menanggungnya. Wanita itu tidak jauh lebih baik, terutama saat dia melihat kincuan sekarang. Ada sangat sedikit pria yang membuatnya merasa bahwa mereka tampan. Pemuda berambut putih ini adalah pria yang membuatnya merasa bahwa dia bisa menjadi seorang teman. Kincuan membuka matanya, dan wanita itu berdiri tiga langkah darinya dan menatapnya. Kincuan merasa sedikit kewalahan, dan dia tersenyum, "Apa rencanamu? Aku tidak tahu." Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ingin mendapatkan ingatanku kembali." Wanita itu memikirkannya dan berkata, "Kincuan juga sangat penasaran dengan identitasnya, tapi dia bisa memeriksanya." Lagi pula, fisik wanita itu pasti berasal dari sekte atau keluarga besar. Namun, agar wanita itu disegel di sini, itu berarti sesuatu yang besar pasti telah terjadi di sekte ini. Oleh karena itu, kincuan merasa bahwa dia mungkin dapat mengetahui identitas wanita tersebut dengan melihat beberapa catatan sejarah. Hal utama adalah dia tidak tahu sudah berapa lama wanita itu tidur di sini. Jika dia tahu tahunnya, maka dia bisa mengecek apa yang terjadi di era itu. Dia mungkin bisa mengetahui identitas wanita itu. Namun, dia tidak tahu sudah berapa tahun wanita itu tidur di sini. Dia tidak tahu tahunnya, tapi dia tidak takut. Kincuan dapat pergi ke catatan sejarah dan menemukan kekuatan dan keluarga yang terkait dengan sekte Divine Phoenix. Dia mungkin bisa mengetahui identitas wanita itu. Kincuan adalah dokter ajaib, tapi sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang amnesia semacam ini. Mungkin dia bisa membawanya ke tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Mungkin dia bisa menyentuh titik itu dan membiarkan ingatannya kembali. 1826 Meskipun terasa baik-baik saja, sulit bagi Kincuan untuk membayangkan betapa menakutkannya dunia ini. Selain itu, ini adalah urusan orang lain dan dia tidak perlu terlibat. Tapi sekarang wanita itu tidak mau pergi, dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Sebenarnya, wanita itu memiliki pemikiran lain di benaknya. Sebelumnya, dia tidak peduli untuk menemukan pria yang cocok dengannya, tetapi sekarang dia benar-benar muncul. Ditambah lagi, dia tidak bisa mengingat apapun. Informasi dalam benaknya memberitahunya bahwa dia bisa mempercayai pria dengan konstitusi naga ilahi. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayainya atau tidak, tetapi pria ini membantunya. Ini adalah takdir, dan dia adalah orang pertama yang dia lihat ketika dia bangun. Jadi, meskipun dia tidak percaya pada takdir, dia sedikit yakin. Sekarang, wanita itu berdiri tidak jauh dari kincuan, tempat kincuan duduk. "Bagaimana kamu ingin mendapatkan kembali ingatanmu?" Kincuan bertanya. "Aku tidak tahu." Wanita itu menghela nafas. Kincuan memahami situasi ini. Ini adalah saat ketika seseorang paling bingung. Untungnya, dia memiliki kekuatan, tetapi dia tidak merasakan kehangatan di dunia ini. Setelah ragu sejenak, Kincuan berkata, kami keluar kali ini untuk melihat-lihat dan bepergian. Wanita itu memandang Kincuan dan berkata dengan lembut, apakah nyaman bagiku untuk pergi bersamamu? Kincuan terkejut. Dia berpikir bahwa wanita seperti itu pasti akan pergi. Dia sebenarnya berharap dia akan pergi. Lagi pula, akan merepotkan untuk mempertahankan keberadaan seperti itu di sisinya. Ketika yang abadi bertarung, yang tidak beruntung seringkali adalah orang lain, seperti kelompoknya. Melihat sepasang mata yang seperti sinar bulan, murni menyendiri, jernih, dan cerah, kincuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang merepotkan tentang itu. Saat ini, seorang asing berjalan mendekat dan menyapa wanita itu. "Istrimu sangat cantik!" wajah orang asing itu memerah. "Kakak, kamu adalah wanita tercantik yang pernah kulihat." Orang asing itu Ming Yue dan wanita itu pergi ke samping untuk berbicara. Jun Wushuang, Chang Lan, dan Suanyuan, suan pergi ke sisi kincuan. Kincuan berjalan di atas ombak bersama mereka dan secara bertahap menghindari wanita itu. Tidak hanya itu, dia juga membuat batasan. Kincuan memiliki kepercayaan pada penghalang ini. Apakah kamu tahu latar belakangnya? Jun Wushuang bertanya. Kata-kata Jun Wushuang sedikit mengejutkan kincuan, "Apa, saudaraku? Apakah kamu tahu sesuatu?" Aku curiga dia ada hubungannya dengan sebuah keluarga, kata Jun Wushuang dengan cemberut. Mata Kincuan berbinar, keluarga apa? Kamu tidak pergi ke alam para dewa. Jika kamu pergi ke alam para dewa, mungkin kamu akan tahu legenda klan ini, klan sembilan surga Divine Phoenix. Kincuan tiba-tiba memikirkan keluarga ibunya. Tampaknya terkait dengan beberapa Divine Phoenix, tetapi dia tahu bahwa itu bukan keluarga yang sama. Mungkin mereka berhubungan, tapi meskipun mereka berhubungan, itu hanyalah hubungan yang tidak penting. Atau mungkin keluarga ibunya hanyalah cabang dari klan sembilan surga Divine Phoenix. Juga, jarak di antara mereka terlalu besar. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan dengan tenang. Tapi klan sembilan surga Divine Phoenix dihancurkan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, itu dihancurkan. Dikabarkan bahwa banyak pasukan berpartisipasi. Hampir bisa dikatakan bahwa garis langsung dari klan sembilan surga Divine Phoenix dihancurkan, hanya menyisakan beberapa cabang yang jauh dan tidak penting. Sepuluh ribu tahun yang lalu, apakah wanita ini tidur selama sepuluh ribu tahun? Kincuan berpikir aneh. Sepuluh ribu tahun tidak terlalu berarti baginya karena dapat dikatakan bahwa itu tidak ada untuknya, tetapi dia adalah seseorang dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Tentu saja, premisnya adalah untuk memastikan bahwa dia adalah orang yang selamat dari klan sembilan surga ilahi Phoenix. Peti mati kristal Phoenix itu sebenarnya sangat terkenal. Itu adalah harta karun. Legenda mengatakan bahwa setelah kematian, siapapun yang ada di dalamnya dapat dibangkitkan setelah bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah itu benar. Saya hanya mengingatnya ketika saya melihat ini Phoenix Crystal Coffin sebelumnya. Dia bisa menggunakan Phoenix Crystal Coffin ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa identitasnya tidak biasa. Jun Wushuang melanjutkan. Kata-kata Jun Wushuang membuat Kincuan sekarang yakin bahwa apa yang dia katakan itu benar. Jika Jun Wushuang hanya merasa bahwa peti mati kristal Phoenix ini seperti harta karun, mata dewa emas Kincuan dapat memastikan bahwa itu adalah harta karun. Kekuatan misterius di dalamnya benar-benar misterius. Kemampuan wanita untuk hidup kembali memiliki hubungan yang sangat besar dengan tubuhnya sendiri, tetapi peti mati kristal Phoenix ini juga harus memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Tampaknya amnesianya juga semacam perlindungan diri. Mungkin amnesia adalah hasil terbaik untuk dendam dari 10.000 tahun yang lalu. Kincuan memikirkannya dan berkata, tidak mungkin sesederhana itu. Jun Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Situasi apa? Kincuan tertegun. Kamu telah mengabaikan suatu situasi. Jun Wushuang tersenyum dan menatap Kincuan. Hah, Kincuan tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Tapi kata-kata Jun Wushuang selanjutnya mengkonfirmasi dugaan Kincuan. Musuh dari sepuluh ribu tahun yang lalu masih hidup dan sehat. Apa menurutmu masalah ini akan berakhir? Karena dia bisa hidup kembali, maka dendam dari sepuluh ribu tahun yang lalu tidak akan hilang. Jun Wushuang tampak sedikit bersemangat saat mengatakan itu. Mungkin dia bisa menyaksikan peristiwa besar ini yang akan dicatat dalam buku sejarah. Dendam dari sepuluh ribu tahun yang lalu belum berakhir. Namun, Premis dari semua ini didasarkan pada wanita yang bersama mereka. Segera, Jun Wushuang menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Itu hampir tidak mungkin. Inilah yang dipikirkan Qin Chuan sebelumnya. Jika orang-orang yang masih hidup melihat wanita ini lagi, seperti apa ekspresi mereka? Orang-orang yang mereka bunuh hidup kembali setelah sepuluh ribu tahun. Jun Wushuang memikirkannya dan berkata, "Apakah menurutmu kita harus memberitahunya siapa dia dan memintanya untuk menghindari orang-orang itu?" Nyatanya, Qin Chuan juga memikirkannya. Seperti kata pepatah, "selamatkan seseorang sampai akhir." Jika ada yang tidak beres, jika mereka tidak menjelaskannya, tidak hanya tidak akan ada gunanya menyelamatkan orang hari ini, tetapi juga akan menjadi dosa. Namun, kincuan juga takut membangkitkan ingatannya. Itu mungkin juga membahayakan dirinya. Alasan mengapa dia kehilangan ingatannya adalah karena tubuh manusia memilih untuk kehilangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkin suatu hari dia akan memulihkan ingatannya. Ini adalah wilayah abadi. Kincuan semakin merasa bahwa orang yang mengirimnya ke sini benar-benar memahaminya dengan sangat baik. Mereka dapat memprediksi situasi apapun. Kincuan tiba-tiba bergidik. Orang yang bisa memahaminya dengan baik harus menjadi orang yang paling dekat dengannya. Biasanya, hanya ada tiga orang yang paling mungkin. Orang tua dan kekasihnya. Tak perlu dikatakan, ayahnya pasti berada di level pemimpin klan-klan sembilan surga di Fine Phoenix. Klannya dimusnahkan. Hampir pasti dia tidak punya kesempatan. Ibunya tentu saja juga orang yang penting. Namun, wanita akan selalu mengambil keuntungan dari orang lain. Kemungkinan ini tidak tinggi, tapi itu pasti mungkin. 1827. Itu bukan tidak mungkin tetapi kemungkinannya tidak tinggi. Eh, siapa tuannya? Qin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Namun, orang ini juga orang dari 10.000 tahun yang lalu. Jika dia masih hidup, dia juga akan menjadi eksistensi yang menakutkan. Yang terpenting, karena formasi besar telah rusak, dia seharusnya bisa merasakannya. Setidaknya orang ini tahu bahwa formasi wanita itu telah rusak. Tidak peduli apa, dia akan datang untuk melihatnya. Ini membuat Kincuan khawatir. Tapi ini adalah wilayah surgawi, jadi di mana dia? Sepuluh ribu tahun telah berlalu dan mungkin dia sudah melupakan wanita itu. Atau mungkin orang yang mengatur formasi sudah mati. Semua kemungkinan ini ada. Ini membuat kulit kepala Kincuan mati rasa. Sebenarnya, dia tidak mau bersentuhan dengan monster tak dikenal itu. Tentu saja, dia belum yakin. Namun, dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengingatkan wanita ini atau tidak. Pertanyaan ini membuat kincuan merasa bertentangan. Jika dia tidak memberitahunya, dia akan menyakitinya. Jika dia memberitahunya, dia takut dia akan mengingat sesuatu dan tidak akan bisa menerimanya. Jika itu terjadi, dia tidak akan yakin hal mengerikan apa yang akan terjadi. Raja yang ditinggalkan di masa lalu, kincuan membantunya tetapi pada akhirnya dia menggigit tangan yang memberinya makan dan berpikir bahwa semuanya disebabkan oleh kincuan. Kincuan bisa berurusan dengan raja yang ditinggalkan tetapi begitu kepribadian wanita ini berubah dan dia mengamuk, dia suka membunuh untuk melampiaskan amarahnya. Kincuan sangat takut dia akan menjadi alatnya untuk melampiaskan amarahnya. Beberapa dari mereka diam, mereka semua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kincuan tersenyum, mari kita kesampingkan ini kecuali kita pergi ke God Domain. Yang lain secara alami setuju. Mereka menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang siap kamu lakukan? Bawa dia, kata Jun Wushuang. Kincuan tersenyum pahit dan menghela nafas, apakah kamu punya cara untuk membuatnya pergi? Jun Wushuang tersenyum, tidak. Kincuan secara alami tahu apa yang ditertawakan Jun Wushuang. Nyatanya, jika Kincuan memintanya pergi, dia pasti akan pergi. Namun, Kincuan tidak membuka mulutnya. Nyatanya, akan sulit bagi orang lain untuk membuka mulut. Mungkin karena wanita ini terlalu cantik dan memiliki terlalu banyak aura. Setelah kembali, Kim Chuan dan Jun Wushuang menemukan bahwa wanita itu sedang mengobrol dengan gembira dengan orang asing dan Mingyue, seolah-olah mereka sudah lama saling kenal. Dikatakan bahwa wanita adalah eksistensi paling ajaib di dunia, dan banyak hal tidak dapat diukur dengan akal sehat. Orang asing itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dikatakan bahwa keberuntungan selalu berputar. Terkadang, di ujung jalan akan ada pintu baru. Sekarang, dia menghargai setiap hari. Setelah hari-hari penyesuaian ini, dia mengerti banyak hal. Dia bisa melihat dengan jelas dan melihat jauh lebih ringan. Sekarang, semuanya mewah. Dikatakan bahwa itu adalah keinginan yang indah untuk mewujudkan segalanya, dan stranger merasa bahwa dia telah mencapainya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menjadi wanita kincuan, mampu menjadi temannya, dan melihatnya lagi sudah cukup. Inilah mengapa dia merasa bahwa semua yang dia miliki sekarang adalah kemewahan. Dia ingin mengalaminya dengan benar. Dia tidak tahu berapa lama hari-hari ini akan berlangsung. Orang asing itu berdiri di samping kincuan dan sangat pendiam. Kepribadiannya berbeda dari sebelumnya. Apa itu kincuan memegang tangannya? Mereka berjalan-jalan dan mengobrol. Tidak apa-apa, kincuan aku hanya merasa sangat bahagia. Orang asing itu tersenyum ringan, senyumnya mempesona, dan kecantikannya mekar sepenuhnya. Matanya yang anggun mengandung pesona seperti kilat, sosoknya yang ramping dan cantik memiliki aura acuh tak acuh, dan mempesona yang tidak dia miliki di masa lalu. N. Dia sudah sangat dewasa, dan dia memiliki feminitas yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Sangat senang kincuan tersenyum saat dia memandangnya. N, Sangat senang, aku tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Orang asing itu tersenyum dan berkata, "Giginya yang seputih salju dan sedikit lesung pipi membuatnya sangat menarik." Kalau begitu, katakan padaku apa kebahagiaan terbesar seorang wanita. Kincuan tersenyum, orang asing itu tertegun. Dia memandang kincuan dan menggelengkan kepalanya. Ini berbeda; itu tergantung pada pengejaran orang tersebut. Kebahagiaan hanya bisa dialami oleh diri sendiri, dan tidak ada standar. Itu benar, kincuan tersenyum. Lalu, apa yang kamu inginkan? Orang asing itu tersenyum, saya merasa inilah yang terbaik. Inilah yang saya inginkan. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal, dan mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian adalah hal yang tepat. Kin Chuan tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Dia tersenyum pahit dan menatap orang asing itu. Apakah wanita ini benar-benar menolaknya? Dia ingin berteman dengannya dan tidak ingin melangkah lebih jauh karena itu akan membuatnya khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Itu seperti dua landak yang saling berpelukan untuk kehangatan. Jika mereka terlalu jauh, mereka akan merasa kedinginan. Jika mereka terlalu dekat, mereka akan menusuk satu sama lain. Orang asing itu memandang senyum pahit kincuan dan tersenyum. "Kincuan, kamu adalah harta yang diberikan kepadaku oleh surga, karena kamu, aku bisa merasakan kecerahan dan keindahan dunia ini." Kincuan memegangi wajahnya dengan kedua tangan, mulutmu sangat manis. "Aku benar-benar ingin menggigitnya." Orang asing itu tersipu dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, kincuan seharusnya tidak memikirkan hal lain, tapi kata-kata wanita itu membuatnya ragu. Tapi, apa yang dia katakan barusan membuatnya ragu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibirnya sebelum melepaskannya. Kalimat itu menjelaskan terlalu banyak hal. Jika seorang wanita bisa melakukan ini, sebagai seorang pria, dia seharusnya tidak berpikir untuk menyakitinya lagi. Tidak ada benar atau salah dalam cinta, tidak ada salahnya atau tidak ada salahnya, hanya ada cinta atau tidak ada cinta. Cintai, cintai dengan hatimu, cintai dengan baik. Pihak lain akan bisa merasakannya. Orang asing itu sedikit gemetar. Dia tersipu dan membuka matanya yang gemetar. Dia tidak berani melihat kincuan. Dia hanya memegang tangannya erat-erat dan menundukkan kepalanya. Apakah kamu malu? Kincuan tersenyum dan berbisik di telinganya. Tidak, orang asing itu cemberut tetapi tidak mengangkat kepalanya. Ayo, biarkan aku melihat wajah cantikmu. Kincuan memegangi wajahnya lagi. Orang asing itu tersipu dan berusaha menghindari mata kincuan. Dia tidak bisa bersembunyi lagi dan langsung memeluk kincuan, membenamkan wajahnya di pundaknya. Kincuan tersenyum. Kebahagiaan samar semacam ini berasal dari perpaduan yin dan yang. Pengalaman seperti ini jarang terjadi dalam hidup. Beberapa orang bahkan mungkin tidak dapat mengalaminya sepanjang hidup mereka. Detak jantung, detak jantung. Yang paling penting adalah komunikasi antara pikiran dan jiwa. Itu adalah komunikasi kesadaran yang tak terlihat. Pandangan, pikiran, meski hanya kontak mata sesaat, mata adalah jendela bagi seseorang. Hanya perlu sesaat, lihat saja sudah cukup. Kamu menjadi jahat sekarang. Orang asing itu berkata dengan lembut. Tidak, aku hanya melakukan ini pada wanitaku sendiri. Aku bukan wanitamu, kata orang asing itu dengan marah. Dia berbisik ke telinga Kincuan. Suara bahagia dan marahnya membuat hati Kincuan terasa sangat tenang. Kalau begitu beritahu aku wanita siapa yang kamu inginkan. Aku akan menjadi diriku sendiri. 1828 Orang asing itu memandang Kincuan dengan kaget. Dia tidak berharap bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu. Itu karena dia merasa Kincuan tidak akan benar-benar bersamanya. Lagi pula, ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa dia lupakan. Itu sebabnya dia mundur selangkah dan menjadi temannya. Ketika dia merindukannya, dia bisa menemukan bahu untuk dipeluk. Itu saja. Adapun untuk bersama dengannya, dia tidak berani memikirkannya. Dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya. Kincuan tersenyum saat melihat ekspresi terkejutnya. Wanita ini tinggi dan ramping dengan tubuh kilat. Dia memiliki aura yang hanya miliknya, dan aura mempesona yang hanya miliknya. Apa itu wanita sejati? Saya seorang wanita, orang asing itu bergumam pelan. Kincuan tersenyum dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Orang asing itu meninju Kincuan dan berkata, kamu menjadi sangat menyebalkan. Orang asing itu sedikit tersipu. Dia sedikit pemalu tapi juga senang. Jantungnya berdetak sangat kencang. Setelah mengalami pasang surut, Kincuan sekarang jauh lebih berpikiran terbuka. Kehidupan seseorang, bahkan umur seorang seniman bela diri yang kuat sangat panjang, tapi masih pendek. Bahkan dewa akan menjadi tua dan jatuh. Hargai orang-orang di depan Anda dan jangan tinggalkan penyesalan. Inilah yang dirasakan kincuan sekarang. Kincuan tidak ingin meninggalkan penyesalan dan ingin hidup dengan baik, itu sebabnya dia harus bekerja keras dan terburu-buru. Terkadang dia tidak bisa berhenti hanya karena dia ingin. Dia tidak punya pilihan. Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Selama seseorang adalah manusia, seseorang akan membuat kesalahan. Lagi pula, orang asing itu tidak salah. Jika itu di masa lalu, kincuan tidak akan memaafkannya dan tidak akan melakukan apapun untuknya. Namun, orang harus memiliki hati yang pemaaf. Semakin tinggi kultivasi kincuan, semakin dia bisa merasakan bahwa sifat manusia itu baik dan jahat. Faktanya, ada banyak orang baik di dunia ini. Setiap orang memiliki hati yang baik, setidaknya sebagian besar waktu, sebagian besar waktu mereka memiliki hati yang baik. Namun, terkadang orang memiliki hati yang kejam. Misalnya, begitu sifat kebinatangan seorang pria terpicu, meskipun dia selalu menjadi orang yang baik, dia akan tetap menyentuh wanita cantik, terutama ketika dia memiliki kemampuan dan tidak ada konsekuensi atau tanggung jawab. Pada saat seperti ini, sifat manusia seringkali jahat. Sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu, karena anggapan seperti itu tidak masuk akal. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Setiap orang lahir dengan belenggu. Apa yang orang tua Anda berikan kepada Anda, aturan langit dan bumi memberi Anda, lingkungan sosial memberi Anda, dan saat Anda tumbuh dewasa dan berhubungan dengan orang-orang di sekitar Anda dan dunia, mereka akan terus memberi Anda. Oleh karena itu, Meskipun Anda menjadi ahli dan memiliki kekuatan, tanpa belenggu ini, belenggu itu akan tetap ada. Ini juga mengapa manusia pada dasarnya baik. Ini bukan belas kasihan, mungkin ada sedikit rasa kasihan, tapi terkadang ada rasa kasihan karena ada cinta. Kasihan hanya bisa dianggap sebagai simpati paling banyak. Kasihan, kasih sayang yang lembut juga cinta, karena cinta akan ada rasa kasihan. Saat dia melihat orang asing itu, dia merasakan sedikit kebencian, tetapi itu menghilang dalam sekejap. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang asing itu masih wanita yang dulu, dan pada saat itu kegembiraan dan keintiman mekar di hatinya. Apa yang tidak bisa dilakukan? Selain itu, itu sama sekali bukan masalah besar. Di ranah kultivasi ini, itu tidak banyak sama sekali. Kincuan memeluknya dan tidak berbicara, tetapi mereka berdua bisa merasakan pikiran satu sama lain. Wanita di kejauhan memandang kincuan sambil tersenyum dan memeluk orang asing itu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Itu bukan kecemburuan, dan dia tidak bisa menunjukkannya. Dia bahkan takut dengan pikirannya sendiri dan merasa bahwa dia sedikit tidak masuk akal. Kincuan sepertinya merasakan sesuatu dan melihat wanita itu. Dia melihat ke arahnya, dan kincuan memberinya senyum ramah. Wanita itu tersenyum kembali dan kemudian memalingkan muka. Hanya satu kontak mata ini membuatnya merasa semakin bingung tentang apa yang terjadi dengannya. Mungkinkah karena dia telah merusak formasi, atau apakah karena dia memiliki fisik naga ilahi? Mungkin keduanya, selain itu. Dia tidak mengenal siapapun saat ini. Jika dia mempercayai orang lain, dia mungkin juga mempercayai mereka, terutama Qin Chuan, karena orang-orang dengan fisik naga ilahi tidak akan membohonginya dan bahkan akan melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dikatakan bahwa kesan pertama adalah yang terkuat dan kesan pertama adalah semacam bonus. Tanpa disadari, wanita itu menemukan bahwa Qin Chuan benar-benar berbeda. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Hatinya sangat bertekad untuk menolaknya. Mereka terus mencari harta karun dan mengembara, tapi ada satu wanita lagi. Kincuan tidak menanyakan namanya, tetapi orang asing itu mengatakan bahwa dia tidak tahu namanya sendiri. Ini normal, orang asing itu baru saja menelepon saudara perempuannya, begitu pula Ming Yue. Kincuan tidak memanggilnya seperti itu dan hanya berbicara langsung, jadi nama tidak penting. Wilayah ini benar-benar laut spiritual, dan ki spiritual sangat melimpah. Namun, dia tidak menemukan harta apapun. Mungkin karena wanita itu, Ki Spiritual di area ini berkumpul di sekelilingnya, dan Ki Spiritual di area lain relatif tipis. Belum lagi mengumpulkan Spiritual Ki menjadi harta karun. Kincuan memandangi laut spiritual yang tak berujung, dia sudah melakukannya selama setengah bulan, dan kincuan tidak ingin melangkah lebih jauh. Dia telah menggunakan semua kesempatan di area ini untuk bertemu dengan wanita ini dan meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, kincuan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia pergi, dia memikirkan demon pohon. Haruskah saya kembali dan melihatnya? Pada akhirnya, kincuan menghindarinya tidak perlu untuk itu sekarang. Saat ini, hal terpenting bagi kincuan adalah membuat terobosan dalam kekuatannya. Xiao Chen sudah menjadi Star Venerate setengah langkah, terlebih lagi dia telah mencapai kesempurnaan. Dia hanya perlu membuat beberapa kemajuan sebelum dia bisa memasuki alam Star Venerate. Selanjutnya, binatang iblis kincuan telah memasuki alam Star Venerate. Ini juga merupakan aset yang sangat besar, lagi pula. Ada bayi naga dan binatang buas, kecakapan tempur dan kendali beruang naga emas bumi melampaui binatang harta karun. Setelah menggunakan penguasa penyusut tanah beberapa kali, Xiao Chen muncul di pintu masuk. Tidak lama setelah kincuan kembali ke pintu masuk, seseorang muncul di laut spiritual. Tidak lama setelah kincuan kembali ke pintu masuk, seseorang muncul di atas laut spiritual. Ini adalah orang yang mengenakan jubah gelap. Xiao Chen tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia masih bisa merasakan aura perjalanannya orang ini telah bergegas dari domain dewa. Kemudian, dia dengan cepat muncul di formasi sebelumnya. Namun, tidak ada apa-apa di sana sekarang. Orang ini berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi. Kincuan tidak tahu tentang semua ini. Namun, tirai dendam dari 10.000 tahun yang lalu telah ditarik. Segalanya tampak berputar di sekitar wanita ini. Pada saat ini, kelompok Kincuan telah pergi ke beberapa lusin kota, bergerak sesuka hati mereka hanya akan tinggal untuk melihat-lihat ketika mereka berada di tempat yang baik atau indah. Kalau tidak, mereka hanya akan terbang. Wanita itu sangat pendiam. Sebagian besar waktu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia berbicara, dia sedang berbicara dengan Xiao Chen dan Ming Yue. 1829 Dia jarang berbicara dengan Qin Chuan dan yang lainnya. Dia kesepian, benar-benar kesepian. Ini tidak bisa dihindari. Bukan berarti berbicara dengannya tidak akan membuatnya merasa kesepian. Kesendirian. Ini adalah kesepian di hati seseorang. Rasanya seperti tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Jika itu hanya kesepian, maka tidak perlu takut. Dia bisa menemukan teman dan mengobrol dengan mereka. Kesepian datang dari hati. Kesepian sejati adalah salah satu bentuk kesepian. Seseorang akan tersesat dan sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Sama seperti wanita ini, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Dia tidak punya keluarga, tidak punya teman, dan tidak punya kekasih. Dia sendirian di dunia sebelumnya. Hewan membutuhkan keluarga, teman, cinta, dan perhatian. Jadi, wanita itu akan kesepian, benar-benar kesepian. Namun, kincuan dan yang lainnya tidak bisa membantunya. Mereka tidak bisa benar-benar membantunya. Wanita itu sebenarnya sangat bingung, meskipun dia telah memikirkan tentang apa yang ingin dia lakukan dan telah memikirkannya. Dia kesepian sekarang, dia menjadi tumpul. Dia merasa bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membangkitkan minatnya. Dia tidak menyukai mentalitas ini. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Wanita itu tanpa sadar membeku. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa kincuan sudah duduk tidak jauh darinya. Dia tidak memandangnya, tetapi hanya duduk di sana, melihat pemandangan di kejauhan. Kincuan sedang melihat pemandangan, sementara wanita itu dalam keadaan linglung. Wanita itu tidak memiliki emosi apapun setelah kembali ke akal sehatnya. Dia memandang kincuan, "Jika Anda kehilangan ingatan, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya kembali?" Wanita itu memandang kincuan dan bertanya dengan serius. Kincuan tersenyum dan menatapnya terburu-buru, membuat pemborosan. Sebenarnya, kadang-kadang baik untuk berhenti dan memperhatikan pemandangan dan orang-orang di sekitarmu. Wanita itu tercengang, maksudmu aku tidak boleh berpikir terlalu banyak dan membiarkan alam mengambil jalannya. Kincuan mengangguk, "Benar, terlalu banyak berpikir itu tidak baik, bahkan mungkin hal yang buruk. Semakin kamu memikirkannya, semakin kamu tidak bisa mendapatkannya. Jika kamu tidak memikirkannya, kamu mungkin akan mendapatkannya." Dia, jika aku tidak bisa mendapatkan ingatanku kembali dalam kehidupan ini, apakah aku akan pingsan? Kata wanita itu dengan bingung. Kedengarannya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga terdengar seperti dia sedang berbicara dengan kincuan-kincuan. Sebenarnya sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Setelah kehilangan ingatannya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda, tetapi dia masih ingin memulihkan ingatannya. Namun, ada juga banyak orang yang tidak pernah bisa memulihkan ingatannya. Namun, kincuan tahu bahwa wanita itu pasti akan memulihkan ingatannya. Situasinya berbeda dari yang lain. Ini adalah jenis perlindungan diri. Itulah sebabnya dia kehilangan ingatannya. Begitu dia cukup kuat, ingatannya akan segera kembali. "Kamu tidak perlu khawatir, kamu pasti akan memulihkan ingatanmu. Terkadang seseorang kehilangan ingatannya untuk melindungi tubuhnya, jadi memulihkan ingatanmu adalah hal yang paling kejam," kata kincuan. Wanita itu bergidik. Dia tahu apa yang dikatakan kincuan, tapi dia masih ingin tahu baginya hal yang paling kejam mungkin adalah kehancuran keluarganya. Itu kemungkinan besar. Selain itu, dia memandang Kincuan dan merasa bahwa pemuda ini tahu terlalu banyak. Kincuan dapat dengan mudah mematahkan formasi. Dia memiliki tubuh naga dewa, jadi wanita itu tidak akan meremehkan Kincuan. Dia tampak lemah sekarang, tapi itu hanya sementara. Apalagi, Kincuan masih terlalu muda. Jika Kincuan cukup tua, dia masih akan menjadi keberadaan yang tidak diketahui. Tanpa disadari, Kincuan telah menempati posisi penting di hati wanita itu. Ini bukan cinta atau pikiran lain. Setidaknya kepercayaan sudah cukup. Wanita itu sangat mempercayai kincuan sepasang mata bening itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa seorang pria sangat tampan. Tampan ini bukan hanya tampan, itu adalah perasaan yang membuat orang merasa nyaman. Itu adalah perasaan khusus yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Itu nyaman untuk dilihat. Ini adalah level yang lebih tinggi dari tampan. Dia bisa merasakan dari mata kincuan bahwa pemuda ini tahu tentang masa lalunya. Perasaan ini sangat kuat, dan dia memiliki keinginan untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Namun, kalimat itu menyadarkannya bahwa masa lalunya pasti sangat istimewa. Bukannya dia tidak memiliki keberanian atau tidak berani menghadapinya, tetapi tubuhnya memilih untuk kehilangan ingatannya untuk melindunginya. Ini berarti dia tidak bisa menerima pukulan itu. Tidak perlu berbicara tentang apa yang terjadi pada masa lalunya, ini pasti, dan itu yang paling tragis. Mungkin sekarang, setelah dia memulihkan ingatannya, dia masih akan sendirian. Apalagi ketika dia tahu bahwa dia sudah lama tidur, begitu lama sehingga dia bahkan tidak berani menghitung. Sepuluh ribu tahun, dia tidak tahu sudah berapa tahun karena dia tidak ingin memikirkannya. Namun, dia tahu bahwa itu sudah bertahun-tahun. Itu sebabnya hatinya berat, memulihkan ingatannya mungkin jauh lebih menyakitkan daripada sekarang. Dia tidak tahu apakah kincuan tahu tentang masa lalunya, tetapi dia tidak ingin bertanya. Melihat wanita itu tidak ingin bertanya, kincuan menghela nafas lega. Dia berkata dengan lembut, "Sejak kamu bangun, jangan terlalu banyak berpikir. Temukan temanmu sendiri di masa depan. Kamu akan memiliki langit dan duniamu sendiri. Keluargamu akan pergi. Begitu juga anak-anakmu. Sebenarnya, biasanya kamu sendiri yang akan menemani kita. Seniman bela diri, bahkan suami istri, mungkin tidak bisa berjalan sampai akhir. Namun, itu berbeda ketika ada orang di hati, ada orang tua, anak, saudara laki-laki, dan perempuan yang jauh, tetapi dia sendirian di sini. Dia kesepian." Tapi hatinya tidak kesepian. Ketika dia kesepian, dia akan memikirkan gadis yang dia cintai, keluarganya, dan anak-anaknya, dan itu akan menghangatkan hatinya. Kesepian datang dari hati, kesepian seseorang. Biasanya hanya orang yang kesepian yang akan kesepian. Kesepian semacam itu datang dari jiwa, hanya orang yang benar-benar kesepian yang akan merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit seperti itu tidak terbayangkan oleh orang biasa. Autisme ketika seseorang benar-benar kesepian, mereka akan menutup diri. Mereka tidak akan berhubungan dengan siapapun dari dunia luar. Mereka akan mengasingkan diri dari dunia. Begitu kesepian semacam ini terbentuk, tidak masalah apakah Anda seorang seniman bela diri, seorang seniman bela diri yang kuat, atau orang biasa. Anda akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menyembuhkan orang yang kesepian, mereka tidak akan kesepian. Hanya dengan tidak kesepian mereka dapat menemukan arah dalam hidup. Mereka akan menemukan sisi dunia yang indah, sisi cerah, dan alasan serta motivasi untuk hidup. Kincuan benar-benar takut dia akan berpikir berlebihan, jadi dia menghiburnya. Kata-katanya sebelumnya juga memberitahunya bahwa meskipun dia sendirian, itu bukan apa-apa. Keluarganya akan pergi cepat atau lambat. Semua orang sebenarnya sendirian. Kincuan tidak tahu apakah itu akan efektif, tetapi dia berharap itu akan efektif. Kebingungan wanita ini telah mencapai tahap yang sangat serius. 1830 Karena fisiknya, Kincuan merasa dirinya yang paling cocok. Terkadang, dorongan dan kenyamanan dapat membantu seseorang keluar dari jurang. Dorongan kincuan sangat berguna, bahkan bisa dikatakan sangat berguna. Wanita itu memandang kincuan dan berkata dengan serius, "Saya tidak punya teman. Bahkan jika saya menemukannya, saya tidak akan punya teman. Bisakah kita berteman?" Kincuan tersenyum, "Tentu saja. Selama kamu memperlakukanku sebagai teman, maka kita adalah teman." Lalu, maukah kamu memperlakukanku sebagai teman? Wanita itu memandang kincuan, "Ya, bukankah menurutmu kita sudah berteman?" Kincuan tersenyum, secara alami. Qin Cuan akan mengatakan ya, ini adalah dorongan, dan itu lebih baik daripada dorongan lainnya. Selain itu, persahabatan bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan dengan lantang. Itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Hal-hal yang dilakukan seseorang akan menunjukkan apakah mereka berteman atau tidak. Teman harus saling membantu dan memikirkan satu sama lain. Teman-teman berharap pihak lain akan lebih baik. Oleh karena itu, sahabat sejati tidak perlu banyak berinteraksi. Selama sesuatu terjadi, mereka pasti akan menjadi yang pertama keluar. Banyak orang biasanya berkumpul bersama untuk makan, minum, dan bermain, saling memanggil saudara, dan berbicara dengan berlebihan. Namun, begitu sesuatu terjadi, tidak satu pun dari mereka yang bisa disentuh. Kadang-kadang, bahkan masalah yang sangat kecil akan menyebabkan mereka bertarung dengan pedang, tidak menginginkan apapun selain saling membunuh. Ini adalah teman cuaca cerah; mereka hanya bisa makan, minum, dan bermain. Setelah itu hilang, tidak akan ada lagi. Bahkan, mudah terjadi konflik di tengah makan, minum, dan bermain. Misalnya, untuk wajah, untuk wanita ini adalah teman cuaca cerah. Jika dipikir-pikir, teman cuaca cerah juga baik-baik saja. Lagi pula, hidup sendiri di dunia itu sepi. Memiliki banyak teman cuaca cerah tidak akan membuat Anda kesepian. Oleh karena itu, selama Anda mendefinisikannya, teman cuaca cerah akan menjadi teman cuaca cerah. Jangan berharap terlalu banyak dari mereka. Wanita itu melihat ke kejauhan. Dia secara alami tahu bahwa teman tidak dapat dibuat dalam sehari. Sebenarnya, dia tidak bisa menemukan perasaan menjadi seorang teman. Namun, dia sangat mempercayai Kincuan. Sekarang, Kincuan adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Dia tahu bahwa dia memiliki konstitusi naga ilahi dan dialah yang membantunya memecahkan formasi. Apakah kamu tahu identitasku? Wanita itu ragu-ragu dan bertanya. Kincuan juga berpikir sejenak sebelum berkata, saya tidak bisa 100% yakin. Ketika Kincuan mengatakan itu, wanita itu tahu bahwa dia sudah yakin. Aku mengerti. Aku tidak selemah itu. Berapa lama aku tertidur, wanita itu berbalik dan menatap kincuan. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Fisik mereka tertarik satu sama lain, seperti dua magnet. Daya tariknya sangat kuat, itu seperti ikan di dalam air, seolah-olah mereka adalah ikan yang akan mati kekeringan melihat air. Meskipun seorang wanita memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan, dia tidak dapat menekan naluri tubuhnya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia ingin menemukan pria dengan fisik naga ilahi juga. Dia tahu mengapa dia mempercayainya. 12.000 tahun, Kincuan masih memberitahunya. Wanita itu sedikit gemetar dan mengungkapkan senyum pahit. Kalau begitu bukankah aku akan menjadi penyihir tua sekarang? Kincuan juga tertawa. Kamu tertidur, tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Sudah lama sekali, kalaupun tidak ada perubahan, keluarga dan teman-teman saya harus pergi, kata perempuan itu. Kincuan tidak berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa atau apa yang harus dikatakan. Berbicara tentang ini, Kincuan masih mengingatkannya. Jika beberapa orang tahu bahwa kamu masih hidup, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan kalimat ini, aura wanita itu tiba-tiba meledak. Kincuan, yang paling dekat dengannya, mengubah ekspresinya. Kincuan tidak tahu seberapa kuat wanita ini. Hanya auranya yang membuat Kincuan merasa sedikit kewalahan. Meskipun dia siap secara mental bahwa wanita ini sangat kuat, dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Dia mungkin seorang ahli dari klan sembilan surga Divine Phoenix. Klan Sembilan Surga Ilahi Phoenix juga merupakan penguasa di alam dewa. Bahkan Kincuan merasa bahwa setelah tidur selama sepuluh ribu tahun, kultivasinya mungkin akan turun drastis. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia menarik kembali auranya dan menatap Kincuan dengan nada meminta maaf. Kincuan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia memiliki konstitusi yang kuat. Tapi jika itu orang lain dengan kekuatan yang sama, hidup mereka akan berada dalam bahaya di bawah aura wanita ini. Mereka sangat kuat. Kamu tidak bisa gegabah kata Kincuan. Sebelumnya, wanita itu hanya bisa melepaskan orangnya secara naluriah. Ini mungkin mengapa dia kehilangan ingatannya. N, terima kasih. Wanita itu merasakan sedikit kekhawatiran dan berkata dengan lembut. Teman sejati tidak perlu berterima kasih padaku. Sama-sama, Kincuan tersenyum. Wilayah abadi terlalu besar. Dengan sangat cepat, mereka keluar dari wilayah pengaruh sekte kedokteran. Setelah beberapa waktu, area pengaruh sekte surgawi bahkan tidak akan menjangkau mereka. Di wilayah abadi yang begitu besar, sekte obat, sekte Dewa Bumi, dan sekte surgawi hanyalah puncak gunung es. Sebenarnya, kincuan tidak mengkhawatirkan sekte Dewa Bumi. Jika wanita ini ingin memusnahkan mereka, itu akan menjadi sepotong kue. Selain itu, mereka tidak berada di wilayah pengaruh mereka sehingga tidak perlu khawatir. Kota Dewa Phoenix, nama itu masih sangat kuat, tapi di wilayah abadi ada banyak sekali kota seperti ini. Oleh karena itu, nama kota tidak terlalu menjadi masalah; itu masih tergantung pada sejarah dan budaya kota. Tapi begitu mereka memasuki Dewa Phoenix City, ekspresi wanita itu sedikit berubah. Kincuan tertegun. Wanita itu berhenti dan menatap Kincuan. Aku sangat ingin mengikutimu untuk beberapa hari lagi. Aku juga memperlakukanmu sebagai temanku. Selamanya, tapi mungkin kita akan segera berpisah. Kincuan tertegun. Dia melihat kota. Itu pasti karena kota. Kota Dewa Phoenix, Klan Phoenix Suci. Kincuan ragu-ragu. Ingat, sebelum kamu memulihkan ingatanmu, jangan melangkah ke alam sembilan surga ilahi. Jangan percaya siapapun. Wanita itu melihat ekspresi serius kincuan dan mengangguk. Meskipun tidak perlu berterima kasih kepada teman, aku tetap harus berterima kasih. "Kapan kamu berencana untuk pergi?" Kincuan memikirkannya dan bertanya, "Mungkin hari ini, tidak lebih dari tiga hari." Wanita itu berkata, "Kalau begitu, ayo minum hari ini. Aku akan memasak makanan besar untukmu, ini untukmu." Mata wanita itu berbinar. Selama periode waktu ini, dia secara alami memakan masakan kincuan, harus dikatakan bahwa sang dewi juga manusia. Dia memiliki perasaan tak terkendali naluriah terhadap makanan lesat dan biji master sumeru yang diberikan kincuan padanya. Semuanya bisa dimakan, itu bisa dimakan untuk waktu yang sangat lama. Wanita itu sama sekali tidak sopan. Dia dengan senang hati menerimanya, "Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan?" Kincuan tersenyum, "Iya, tentu saja. Kalau begitu, saat kita bertemu lagi, aku akan memberimu hadiah." Wanita itu tersenyum, "Baiklah, aku menantikannya," kata kincuan mereka, memesan seluruh lantai restoran. Beberapa dari mereka makan dan minum. Itu juga cara untuk mengirim wanita itu pergi. Kincuan tidak tahu bagaimana wanita itu pergi, dia juga tidak tahu kemana dia pergi. Tapi dia tahu bahwa itu terkait dengan kota Dewa Phoenix ini. Ini harus menjadi kesempatan baginya.